Berlokasi di kantor DPD PKS Cimahi, Jawa Barat, ratusan ibu-ibu mengikuti kegiatan pelatihan membuat ayam crispy yang digelar bersama para calon anggota dewan. Pada kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPTW PKS Jabar Haru Suhandaru yang turut menyampaikan gagasan politik dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Pelatihan ayam crispy tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen dan program PKS, yakni pangan murah, kerja gampang, dan sehat mudah. Salah satunya dengan pelatihan ini di mana kalangan ibu rumah tangga dibekali ilmu tentang bagaimana cara mengolah ayam crispy yang memiliki cita rasa tinggi namun ongkos yang murah. Para ibu pun diajarkan mulai dari pemilihan daging, membumbui, hingga penggorengan. Salah satu implementasi dari kampanye gagasan tentang pangan murah dan kerja mudah. Kita ada kawan kita yang memang beliau expert dalam kawan ayam crispy, dan ini bisa dimanfaatkan oleh ibu untuk jualan ya di rumah supaya menambah penghasilan keluarga. Peserta yang hadir mengaku senang dan siap untuk mengimplementasikan pelatihan ini agar bisa mandiri dalam ekonomi sesuai dengan cita-cita program PKS. Dari Cimahi, Jawa Barat, Bobby Roska melaporkan.